Selamat sore kakak. Hari ini kita berada di Kaimana. Nah, ini kita mau lihat ada kakak makan pinang ya. Kita coba gigit. Bagaimana diambu rasa? Rasanya itu kecut. Bagian ini yang dimakan, kulitnya dibuang. Nanti kita campur, kita kasihkan ada sirih buah, ada juga kapur. Cara makannya itu pinang duluan yang dimakan, dikunyah dulu sampai anu gitulah. Sampai hancur kah? Sampai hancur. Setelah itu kapurnya kita buka. Nah, untuk takaran kapur dan sirih secukupnya aja. Itu kapur supaya berapa ya? Maksudnya kapur supaya air udang itu jadi merah. Kalau sirih sama pinang aja nggak mungkin air udangnya jadi merah. Jadi pahit ke apa? Kalau untuk pemula pasti pahit. Tapi kalau udah terbiasa, enak rasanya. Jos. Itu bisa ditelan kah kakak? Wah, airnya itu nggak bisa ditelan. Keseret. Ini adalah bentuk dari buah pinang. Buah pinang. Ini adalah bunga sirih. Sirih buah. Nah, bisa dikatakan juga sirih buah. Dia bentuknya mirip sekali dengan buah merah. Buah merah itu cuma ukurannya besar. Warnanya merah. Nah, hampir sama dengan buah merah. Ini tadi kapur. Ya, kalau orang di Jawa biasanya pakai daun sirih, kapur, atau biasa disebut encet. Kalau di Papua sini orang makan pinang. Ini pinang adalah tradisi orang timur. Jangan ngaku orang timur kalau nggak makan sirih pinang. Oke. Okay.